kita nongkrong di sini mulu sih? Enggak enak kali di sini. Otw lah, otw. Banyak. Mana? Puncak. Ademan dikit. Boleh tuh. Oh. Kebetulan gue punya temen, dia punya pila. Wah. Nah, bisa dipakai tuh pilanya. Hebat. Kapan berangkat? Sekarang lah. Gila, okay. Kapan lagi? Woi, gua ngomong. Apa? Dengerin lah. Apa ngomong apa lu? Jelasin dan. Kenapa sih lu? Hah? Ini ya. Tadi gua liat ibu, kayaknya. Asik gitu ya. Mana? Tadi lu enggak lihat tadi. Itu ibu-ibu gendong anak. Kayaknya kasih sayangnya tuh banyak banget gitu ke anak. Gua tuh kayak ngerasa minder atau ngerasa iri gitu. Gua dari kecil, bro, belum pernah gua dikasih gitu. Sebelum kemana emang? Ini serius lu ngomong? Serius gua? Lu udah tahu gua ceritanya ya gak? Gua dari kecil tuh belum pernah ketemu ibu gua sendiri. Makanya gua tadi liat ibu tadi, gua tuh kayak ngerasa kayaknya gitu loh. Gua tuh pengen tahu muka ibu gua kayak gimana. Gua pengen ngerasain rasa kasih sayang dari seorang ibu tuh kayak gimana. Ini saran. Kamu di mana? Kalau yang bokap gua bilang sih kasih dia. Temuin. Iya enggak? Biarlah. Mumpung lu masih muda, mumpung lu belum nikah. Kalau udah nikah ibarat kata udah susah lah kemana-mana. Iya enggak? Temuin, bro. Boleh juga sih. Yaudah, gua mau gua bokap dulu deh. Gua pengen minta izin gitu. Iyalah. Bentar. Emang lu sejak kapan ditinggal ibu lu? Gua tinggal ibu gua itu dari sejak lahir. Gua udah dibawa ke bokap gua kesini. Lu gak tau ibu lu? Makanya gua tegak ibu jadi keinget ibu gua. Ya saran gua sih temuin sekarang. Mumpung dia masih muda. Iya makanya. Maksudnya belum nikah juga kan? Yaudah lah, kalau gitu gua minta izin dulu aja. Kalau bokap gua berangkat sekarang lu? Kagak lah, gue minta izin dulu. Malah masa mungkin gue langsung berangkat. Silahkan. Duluan ya. Semoga gue diizinin, bro. Amin. Untuk ke puncak, next time lah. Oke. Duluan ya. Kagak jadi ngadem, kagak jadi ngadem. Bodoh. Benar lagi lah, kasihan lah teman. Cabut, nongkrong lagi. Ini nyamuk, man. Eta teh, sampul teh. Asal ulang pun jarot nyala dah lumayan si hargana, tapi itu sama hal kamari. Kalau misalkan mamang priong di embademe nical masuk percana kan dia babi peser sakan tenan etan mamang supaya temang dadeta itu mbak percana kan dia. Waalaikumsalam ya. Ah iya murah kali ha. Mohon jadi nyatenang kita bisnis kan udah lama artinya. Tapi jadi kota yang menuju musahakan supaya tetanen di kampung teh biasa di kampung gitu. Nya salam atas ke keluarga. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gan, kunaon ulang-ulang wae? Kan kawin? Lain, kita yang ngelios ke papa teh. Kumben, anak aing tapi serius dia. Ayo naon, jangan sok. Buprak nih kalau bapak masuk, ngobrol. Ayo naon hidup teh. Mereka abis dari mana aslinya? Ya, penari urang mah urang Tasik, atau asli. Pituin, bro, jol di Tasik. Beda ayo namanya urang merantau ke kota. Naon itu sok aya naon di nanyakeun asal lamo asal ieu teh ah ngasakan ya bapak mah enaon ieu teh yang terang gitu terang naon mama abi teh di mana saha ieu ti leutik can pernah ngali si mama abi ningali babaturan baruga mama ieu abi mana ti leutik can pernah ngali babaturan si mama abi saketik pun teh apa pak harus teh. Yang ampun bapak.
sayang. Mane, dibawa pulang pak ke orang berem. Tapi itu mau hati lain hal yang bisa, lain hal yang ngejauhkan mane, lain hal yang ngejauhkan mane, yang ini mane lain. Nama paminya akhirnya kayak gimana? Berat bapak ini. Durian bapak teh padang bisa kayak gimana? Tapi ayah paribasa kok nanggung ayah, nanggung berat mani. Hampura bapak, hampura. Meretep pak, ayah pami. Dia yang hafal di mana, kasih ada di mana, dia yang itu bapak bimana, bapak kerja hidup ayah nak sebukan iya sok brah jung ini trekira hawai rek isu pake terus ke bapak di doang pangi ante akan hidup sok, daripada ini ngebak rumah yang nanti ibu gak curah mana apun bapak jung ini tapi jangan lupa bantu dan nangis nareangan dekat kada di singkal terong tuh gerak ah gak deh satu jadi pamit ya nak tong wakai ini aja nabe jangan lupa bantu dan ke balik dekat dia kita sih teh dengan mau ongkos teh nawan sih teh kayak lempang balik teh tuh nyek yuk. Tidak mau ambil itu cereng, coba majikan mau pisang kia. Terus itu terawat. Budak minta jauh di keluarga. Ampura yang, ampura bapak. Ini siapa hari ini? Sebeja tadi kamu buka. Jadi mana dari ini tanya nak? Ayo nak. Berapa kaset? Si Hade di jalan bejakeun lamun pangih jeung inuman salam di bapak nya. Ongkos maya keren ke kamar di taman bapaknya can beak pan ke kamar di bapaknya kena sih terima kasih jom singkat berikutnya ampun. Assalamualaikum. Mudah-mudahan irman yang masih sorangan terus saya kembali deh, gak apa-apa. Kumpul deh bareng orang tejang. Si Dudi jadi dong, baliknya? Gak tahu gue, gak ada kabar. Abis hujan gini masa ya jadi sih. Kayak gue kasihan banget, gak pernah ketemu sama Anton. Woi Sob! Iya. Panjang umur. Kalau namanya? Ceritain. Jadi balik kampung lo? Jadi gue hari ini mau balik kampung. Lama pengen nih, langsung gede banget ya. Emang lo tahu alamatnya? Tahu lah, kan tadi gue udah sempet ngobrol sama bokap gue. Kerja. Gue doain. Cepet ketemu sama ibu lu. Ya. Dan. Ya. Ini gue sekarang sekarang deh. Ini juga kayaknya udah mau hujan gede ini. Duluan ya. Hati-hati ya. Oke. Bro, selamat ya. Buat perjalanan. Duluan ya. Teman. Hati-hati di jalan. Oh, gue bro. Masa lu pada tega sih? Kok kamu pakai sendal? Siapa yang nyuruh? Gue tanya. Nyuruh sih. Ya lu lihat. Lupa gua. Don. Bangetan gua don. Elah, ketimbang sepatu lu. Ya orang gitu ya, masa brother gua gitu loh. Mau pakai sendal. Oh ya. Oke. Jadi lu hati-hati, jangan lupa sama kita lu. Ntar sombong nah. Lagi. Iya. Kita menang ketemu ibunya ya. Alah, lu kan soal ibu gue dari kecil. Nah, duduk nih. Oke.
Ya, ya, ada lu jangan pada lupa lu disorokin dulu buat tunggu. Ingat lu. Ya, lu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Yuk. Kemana kita? Ah, udah. Lu yang bawa. Balik lagi dah. Yuk. Gantian. Tahu sendiri gua enggak bisa nyetir gimana sih lu. Gua lagi tadi. Gua lagi emang. Enggak. Ini trek kita awalnya itu pakai itu sepotong itu aja. Pakai nanti akan.